Hello, welcome back to my channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Pada ini hujan ya. Pada pagi hari ini atau siang ini menjelang siang, saya mau ke salah satu toko mencari roti cake ya untuk anak saya ulang tahun yang ke-21. Bagaimana keseruan saya membeli roti cake? Mari kita ikuti saja. Still raining. Lunch time. Happy birthday, Pak Leva. Saya mau mengucapkan ini akhir bulan Maret ya. Anak saya adalah ulang tahun. Ya, so saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Mami Arsi Pak Leva. Ya, yang ke-21, semoga menjadi anak soleh, belajar yang baik. Saat ini sedang kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan menjadi mahasiswa terbaik. Ya. Dan yang jelas sehat, panjang umur, murah rezeki, dan juga tercapai apa yang dicita-citakan. Saya dari jauh, Ibu mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun. Ya, happy birthday again, Fahmi Arsi Palepa. Jadi saya mau review birthday cake-nya ya. Ya, ini saya taruh sini. Birthday cake-nya ini saya order cake dari ini. Saint Honor. Ini karena yang kemarin yang ini yang cuma yang paling besar ini ya, enggak ada. Lainnya kecil-kecil ya. Karena saya datang sudah agak sore ya. So, ini fruit cake Saint Honor. Ya, saya potongan pertama. Saya sendiri. Ya, ini namanya Celebrate Birthday LDR. Tadi saya sudah video call sama anak saya. Ya, begini saja ini. Soalnya saya juga nggak mau makan banyak cake-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya, seperti ini. Ini kalau biasanya kalau memang spesial bisa order, cuma karena ini kan mendadak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak saya di Yogyakarta saat ini ya, masih kuliah. Ini umur ke-21. Beliau saat ini anak saya sedang belajar ya di sana. So besok malam ya, Rabu malam. Ini saya ambil video ini hari Selasa ya. Jadi besok malam dia undang teman-teman untuk ulang tahun ya. Sekitar 20 orang di salah satu restoran di Yogyakarta. Ya, jadi reviewnya. Ini cake-nya enak. Simple ya, ini fruit cake aja. Bukan spesial birthday cake. Kenapa? Soalnya gak ada yang makan, saya sendiri. Si mbaknya juga gak begitu makan cake-nya. So. Dan kebetulan ini pandemik. So, nggak bisa saya kasih orang karena Hong Kong case-nya masih tinggi juga ya. Kalau nggak ini saya sudah saya kasih ke teman-teman. Oke, begitu saja proses
proses blowing and wishing the candle. Saya berdoa kepada Allah SWT untuk kebahagiaan anak saya, ya, kesehatan dan juga kemurahan rezeki, mudah pembelajaran dan sebagainya. Doa yang terbaik untuk anak saya. Anyway, thank you banget. Thank you juga untuk Mbak Huti yang selalu, ya, mencintai anak saya dan juga adik-adik saya, Bapak Yusuf, SAG, Ibu Dr. Ani yang sekarang juga sedang masih belajar lagi selain bekerja di salah satu rumah sakit, Ibu Yeti ST, ya, seperti itu. Terima kasih. And semuanya saja yang mendukung, termasuk viewer dan subscriber, follower, maupun banyak di sosial media yang lain. Thank you. And ini beberapa cuplikan ulang tahun anak saya di salah satu restoran di Yogyakarta. See you in the next video. Sama dari sebelah sini. Diginiin enggak sih? Enggak usah gitu ya, Cuk. Brand ambassador, Cuk. Biannya Kamel. Bener. Se. Pakai uis. Pakai uis sudah. Nanti gini minumannya. Melal. Langsung nih tiup. Iya kan? Iya, semua nungguin, Bro. Kalau enggak tiup kan mulai ini. Hah? Kan gitu. Mas. Iya, oke. Udah didoa enggak? Udah, coy. Berdirilah. Enggak usah lah, anjir. Iya. Oke sih. Yuh. Anjir.